Jembatan Ngaglik yang berada di Jalan Poros Nasional, Jalur Pantura di Lamongan tiba-tiba ambles pada Selasa siang. Jembatan itu terletak di Jalan Jaksa Agung, Suprapto, Lamongan, Jawa Timur. Menurut penuturan warga setempat, kejadian patah dan amblesnya jembatan berlangsung cukup singkat. Peristiwa itu sempat membuat warga kaget karena terdengar suara cukup keras. Jembatan Lamongan kulone rumah sakit Muhammadiyah lur. Sementara itu salah seorang warga yang lain mengatakan kejadian patah dan amblesnya jembatan Ngaglik yang kerap dijuluki warga jembatan Telon Balun berlangsung sangat cepat. Hati-hati sih lewat Lamongan sih. Tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Saat ini polisi dan sejumlah dinas terkait masih mengurai antrian kendaraan yang menumpuk di sekitar lokasi. Tidak bisa dilewati. Mati teman, ini mati. Jembatan tersebut ambles di bagian tengah, sementara pada bagian kanan dan kiri jembatan masih bisa dilalui kendaraan. Tutup total. Mati. Meski harus berjalan pelan, selain sibuk mengurai kendaraan yang menumpuk, petugas mulai melakukan pengalihan arus lalu lintas. Mana korbannya, Pak?